dengan ketepatan yang macam mana ke digubah-gubahkan dengan cara yang hipster ke, dengan kilatnya gelanggang-gelanggang permainan ke, kan, dengan apa tu, dia jangan berhenti sampai setakat panggil selebriti tidak cukup di situ. Mesti ada platform dia. Creativity comes in, you got to be creative. Dia tengok macam mana professionalism dia, macam mana dia punya sikap untuk mengeluar, menerbitkan sesuatu program tu. Nanti dia tumbuhkan pemain dia berani, producer dia berani, crew dia berani, atlet dia ambil lebih baik, dia berani. Sini banyak politik. Banyak politik, sukan kat sini, apa benda jurnalism kat sini kan, banyak berpaksikan kat menteri sesungguhnya segalanya, menteri politik. Kalau kata dia cakap sukan, maksudnya sukan, maksudnya jurnalism sukan kat sana dan kat sini. Ya, sana tak banyak menteri. Ini pun tadi kumpulan sebelum tahun sini, tadi pun ada bincang dengan orang Australia. Dia pun cakap, kita pun berbincang-bincang, dia pun cakap kat Australia pun tak menentu. Tapi itulah realiti dia. Dan itulah juga yang menghambat kita daripada keluar dengan karya-karya yang berkualiti dan berminyak. Apabila structure society landscape dia ataupun dia punya